wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini saya sedang berada di lapangan Parigi Kabupaten Pangandaran pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 yang mana telah dilaksanakan kegiatan apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya 2017 tingkat Kabupaten Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018. Pada kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Pangandaran Haji JJ Wiradinata sebagai inspektur upacara, dan pada upacara tersebut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Pangandaran, para Kapolsek serta dinas instansi Ormas dan LSM. Selanjutnya yang menjadi peserta apel merupakan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan Ormas serta LSM. Apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya 2017 tersebut merupakan wujud kesiapan Polri sebelum menghadapi kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 di Kapupaten Pangandaran. Operasi ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan 1 Januari 2018. Dalam amanatnya, Bupati Pangandaran menyampaikan bahwa apel gelar pasukan Ops Lilin Lodaya 2017 tersebut merupakan pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personil pengamanan berikut kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, serta keterpaduan unsur lintas sektoral dalam pengamanan guna mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Dan tentukan cara bertindak yang tepat penyusunan rencana operasi yang matang. Tingkatkan kewaspadaan dalam mencegah aksi teror dan kejahatan konvensional yang meresahkan di pusat keramaian, tempat ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Demikian Bribda Asri Laila Yunita melaporkan. Salam Tribrata.